Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfarimeg. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk daftar akun Chattime Indonesia di HP teman-teman ya. Nah kalau kita daftar menggunakan akun Chattime ini, kita bisa mengorder atau kita bisa memesan melalui HP teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu kesana atau biar dikirim oleh orang yang ada di Chattime-nya. Oke, atau mungkin kalau kalian pengen tag away, kalian bisa tag away aja untuk pergi ke outletnya langsung. Nah di sini kita akan membahas bagaimana cara untuk daftar akunnya. Jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke, nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Chattime-nya di sini teman-teman ya. Nah kalian buka dulu aplikasinya. Nah kita tungguin sampai kita masuk ke tampilan awal atau tampilan pendaftaran dari Chattime. Nah seperti ini, kalian bisa daftar aja ke akun baru. Tapi kalau kalian sudah mempunyai akun, kalian langsung aja klik di sini masuk teman-teman ya. Nah di sini saya pengen daftar baru, jadi di sini saya klik aja daftar baru. Nah di sini kalian bisa pilih daftar baru, itu bisa ada dua pilihan. Saya adalah member specialty atau saya belum jadi member specialty. Nah di sini kita belum mendaftar sebagai member specialty, jadi di sini saya klik yang ini. Nah langsung aja klik di sini lanjutkan teman-teman ya. Nah di sini kita bakalan disuruh memasukkan data diri kita ya, seperti pendaftaran-pendaftaran lainnya, seperti nama, nomor HP, email, tanggal lahir, dan kita tinggal centang aja ini. Kalau sudah selesai langsung aja kita klik lanjutkan kalau emang sudah kita isi semua. Oke, nah di sini saya mau isi dulu semuanya teman-teman ya, biar nggak lama-lama. Saya skip dulu biar kalian tuh nggak melihat saya ngetik dan biar kalian juga nggak bosen teman-teman ya, Nah, kalau sudah kalian isi semua, langsung aja kalian klik di sini lanjutkan, teman-teman ya. Nah, di sini bakal langsung masuk ke verifikasi email, tinggal kita buka aja email kita di sini. Nah, di sini ada email dari Chattime yaitu 461350 untuk kode verifikasinya, tinggal kita copy saja, teman-teman ya. Klik salin, tinggal kita buka aja lagi aplikasi Chattime-nya. Oke. Nah, di sini tinggal kita masukin aja, kita tempel aja bisa enggak ya? Tempel, oh bisa ternyata. Nah kalau emang sudah, langsung aja kalian klik lanjutkan teman-teman ya. Nah di sini tinggal kalian masukin aja kata sandi baru kalian di sini teman-teman ya. Nah di sini saya mau masukin kata sandi saya, misalnya QWERTY123, ini juga QWERTY123. Nah emang kalau emang sudah, langsung aja kata sandi baru, kata sandi tidak sama dengan beda ya. QWERTY ini enggak ada Y-nya, sialan. Oke, apakah sudah benar di sini? Kalau emang sudah benar, langsung aja kalian klik lanjutkan, teman-teman ya. Nah, kalian bisa pilih aja rasa yang sering kalian pakai atau sering kalian sukai gitu ya, teman-teman ya. Kalau kalian suka fruit atau rasa-rasa buah gitu ya, kalian bisa pilih aja fruit. Tapi kalau kalian yang suka susu, kalian bisa pilih aja susu. Atau kalau kalian suka yang creamy-creamy atau yang fresh, kalian bisa pilih aja yang fresh ini teman-teman ya. Nah kalau emang sudah kalian pilih, langsung aja kalian klik di sini lanjutkan teman-teman ya. Nah jadilah anggota specialty, daftar jadi anggota specialty sekarang untuk mendapatkan beragam hadiah dan promo menarik. Nah ini nanti aja biaya pendaftarannya itu 10.000 untuk 1 tahun. Murah ya 10.000 1 tahun ya. Tapi nanti aja lah ya ini, mungkin nanti. Nah pendaftaran selesai, selamat datang di aplikasi Chattime. Tinggalkan klik aja, mantap. Oke. Nah di sini kita bisa lihat kita sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari menu-menu di Chattime. Nah kita bisa menggunakan aplikasi Chattime ini sesuai dengan hati kita. Jadi kalian bisa melakukan order atau bisa plus pesan dengan cara kalian klik aja di sini pesan sekarang. Oke. Nah jadi begitulah caranya, caranya itu cukup simple, bisa kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.